pria ini mau ngerokok sambil bawa mobil. Eh, tapi rokoknya itu malah masuk ke mulutnya dia gara-gara dia ngerem mendadak. Ternyata di depan dia ada mobil kakek-kakek nih yang lagi nyantai. Pria perokok ini kesel banget karena rokoknya dia udah habis. Jadi dia marah-marah nih ke si kakek dan minta ganti rokok. Tapi si kakek malah cuek dan ngebut banget ninggalin dia. Yang ngebuat si cowok ini hampir aja ketabrak kereta. Abis itu mereka ketemu lagi kan tuh. Si cowok ini tetap aja tuh minta rokoknya si kakek. Tapi si kakek ini malah ngajak balapan, guys. Ya udah deh, si pria ini tancap gas. Eh, tapi si kakek ini malah santai, guys, sambil main harmonika. Si cowok ini ngebut ngebutnya sampai akhirnya dia nabrak dan mobilnya itu hancur. Terus si kakek nyamperin cowok ini sambil ngasihin mukus rokok yang dari tadi diminta cowok ini. Ternyata, guys, isinya bukan rokok tapi permen karet. Di saat yang bersamaan, mobil si kakek ini malah terjun ke laut gara-gara lupa direm tangan nih. Pada akhirnya mereka sama-sama cari tumpangan untuk pulang. Sikat gigi sombong ini kena karma loh, guys. Jadi di sebuah rumah mewah, peralatan make up dan peralatan toilet ini hidup. Mereka pun hidup berdampingan. Cuman bedanya alat make up ini hidup di tempat elit karena tempatnya itu bersih. Sedangkan peralatan toilet ini diamnya di tempat yang kotor. Alat-alat make up ini kerjanya ngegosip, guys. Sampai-sampai mereka ngerendahin alat toilet nih. Apalagi si sikat gigi ini, dia benci banget sama alat toilet. Karena gak tahan nih dihina terus, akhirnya si alat pel ini mengajak teman-temannya untuk menyerang alat makeup itu. Si sikat gigi ini nyuruh sikat tembat untuk maju duluan. Tapi sikat tembat ini malah takut dibuang ke tong sampah. Sikat gigi yang ketakutan, dia lompat nih ke dalam gelas. Pada akhirnya si alat pel ini naik ke meja tersebut dan menangkap si sikat gigi. Abis itu si sikat giginya ini dibejek-bejek sampai kotor banget. Gak lama nih datang seorang petugas kebersihan yang mengembalikan alat-alat itu ke tempat semula. Petugas ini juga membuang sikat gigi itu ke tong sampah karena udah kotor banget, guys, gak bisa dipakai. Nah, itu deh karmanya. Dua pria ini saling adu kekuatan kumis loh, guys. Ada seorang pria nih yang lagi benerin kumisnya di depan cermin. Pas keluar rumah, semua orang itu terpesona dengan dia karena ngelihat kumisnya itu yang panjang banget. Dengan sombong, pria ini memamerkan kumisnya. Tapi ada satu orang nih yang gak terpengaruh. Dia malah ketawa-tawa ngelihat cowok itu. Ternyata orang ini punya kumis lebat, nandingin pria tadi yang berkumis panjang. Abis itu mereka saling lihat-lihatan dan udah siap nih mau taruh. Dua orang ini punya kumis yang sakti. Lihat tuh, guys, kumisnya bisa dibentuk-bentuk kayak gini. Jurus-jurus andalan udah mereka keluarin. Sampai akhirnya kumis mereka ini saling melilit dan nyangkut, guys. Cowok ini pengen ngelepasin tapi gak bisa. Sampai akhirnya ada satu penonton yang bawa gunting dan bersiap gunting kumis mereka. Setelah itu mereka pun jadi kapok nih, gak mau punya kumis yang panjang lagi. Kucing dan anjing ini jadi sahabatan gara-gara tutup botol. Jadi ceritanya ada seekor kucing kecil yang tinggal dalam kardus dekat sebuah rumah. Si pemilik rumah ini gak tahu keberadaan si kucing. Sampai suatu ketika si pemilik rumah ini bawa seekor anjing yang mau dipelihara. Si kucing yang melihat anjing gak terima nih, jadi si kucing ini marah-marah. Tapi pas si anjing yang lagi tidur, si kucing ini malah ngelempar tutup botol. Ceritanya sih dia caper ya, pengen ngajak main si anjing. Keesokan harinya si kucing ini ngelihat si anjing keluar dari rumah majikannya dalam keadaan luka. Ternyata si anjing itu disiksa sama majikannya. Si kucing ini pun membantu si anjing untuk bisa keluar dari rumah itu. Mereka pun kabur dari sana dengan melewati papan-papan yang sudah disusun. Beruntung mereka pun berhasil melewati tembok itu. Sejak saat itu mereka pun jadi bersahabat. Sampai akhirnya ada yang mau ngadopsi mereka berdua nih dengan penuh kasih sayang. Kalau kalian pilih piara anjing atau kucing nih, guys, komen di kolom komentar ya. Kurir ini gak sengaja ngancurin planet loh, guys. Jadi ada seorang kurir nih yang tugasnya itu mengantarkan seluruh paket ke seluruh penjuru angkasa, guys. Sampai di tempat tujuan dia pun mengambil paket nih yang mau dia antar. Di tempat itu dia harus nganterin paket yang super kecil banget. Ternyata dia sekarang berada di planet yang isinya itu makhluk-makhluk mikro. Sambil mencari alamat tujuannya, dia sambil minum-minuman kaleng kayak gini. Para makhluk mikro ini kaget banget dan ketakutan karena kedatangan makhluk yang sangat besar dan menghancurkan kota mereka. Terus si pak kurir ini buang kaleng minumannya itu sembarangan, yang ngebuat kota si makhluk mikro itu hancur karena kegiles nih. Karena alamat yang gak ketemu nih, guys, si kurir ini nelpon si penerima paket. Tapi pas diangkat, si kurir cuma dengar suara teriakan aja nih. Makhluk-makhluk mikro ini membuat perlawanan supaya si kurir itu pergi. Dan saat si kurir ini sadar kalau paketnya udah gak ada, dia masuk lagi ke dalam roket untuk pergi ke tempat selanjutnya. Tapi pas mau lepas landas, kurir ini malah ngancurin planetnya gara-gara semburan api dari roketnya nih.